kembali lagi bersama Indah ya. Hari ini Indah mau mencoba sup kari mihun kampung dari Vexijon. Enggak di endorse ya. Ini ada dua bihun. Terus di belakangnya ada udah ada cara pembuatannya di sini. Terus ada dua bumbu, nggak tahu isinya apa, bumbu besar dan dua bumbu kecil. Cus, kita masak. Ini aku udah masak air. Lala udah sampai mendidih, kita masukkan bihunnya. Cuma masak. Jangan lupa ya diaduk. Terus kita masukkan bumbunya.